Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok semakan untuk pelajar yang ini, untuk Kamil, tak silap saya. Jadi kalau boleh, saya minta lah tulis nama yang dekat sini. Tulis maklumat yang saya minta tu lah, yang dalam WhatsApp tu. Supaya kita tahu pelajar ni sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tahap dia macam mana. Okey, kalau sepintas lalu untuk tulisan ni bagi saya cukup bagus lah sebenarnya untuk pelajar di sekolah. Mungkin saya rasa ni sekolah rendah kot. Okey, cuma sikit-sikit lah. Okey, meme ni cantik. Nun ni besarkan lagi. Pen saya ni besar ke sebenarnya macam ni? Sebab sini saya pen saya kecil. Pen saya besar sini. Sini pen saya cukup-cukup. Mungkin kena kecilkan sikit pen. Okey, untuk man ni besarkan lagi lengkung nun ni. Macam tu. Satu, dua, tiga. Untuk Kana pun kecil, besarkan macam ni. Dalam ni boleh isi 2 titik. 1, 2, 3 macam tu. Nun ni, yang ini condongkan lagi. Garisan. Macam tu. Yuk minu ni, yuk minu. Ni dia tertutup macam ni. Ini jangan dentik sangat kat atas macam tu. Okey. So macam tu. Kemudian ekor ni kalau saya buat garis macam ni dia tutup. Okay, dia tutup macam tu. Hamzah ni letak dekat sini. Macam tu. Yukmin, Yukminu. Okay. So yang ni pun besarkan lagi ni. Sebab dia nampak tak seimbang. Yang ini nampak panjang, yang ini tiba-tiba kecil. Jadi kita kena besarkan lagi. Dan dari segi kecondongan, cuba tengok ni. Bilah ni tegak. Wal yaumil akhir ni condong. Kita nak condong dia macam ni. So condongkan sikit lagi kat sini. Okay. Okay, kalimah Allah ni okay, dah lawa. Cuma apa ni, dia punya ha ni kena ada lubang lah. Jangan tak ada lubang eh. Dan dia menurun. Turunkan sikit lagi ni. Dia ada condong sikit.
Alif dia condong. Lam untuk Allah ni lagi condong. Macam tu. Tegak. Masuk ke dalam. Jadi ni dia turun. Sabdu tu besarkan sikit. Macam tu. Okay. Tanda mat. Okay. Wow ni. Okay lah. Dia dah ada bentuk wow tu dah dah menjadi. Cuma ekor ni kalau kita panjang sikit lagi. Dan dia ke depan lagi. Macam tu. Haa. Wal yaumil akhir. Okay. Cuba tengok wal yaumil akhir ni. Alif ni tebal, bawah nipis. Jarakkan satu titik setengah. Okay. Naik sikit. Wow. Lubang wow kena nampak lah. Ni dah tak nampak lubang wow. Nanti cuba latih ekor wow ni. Macam tu. Dia jangan masalahnya kat sini adalah dia terlalu lengkung kat sini. Dekat sini dia sedikit saja lengkung. Lepas tu dia naik atas. Dua titik ni. Mim ni kita lenturkan sedikit lagi. Macam tu. Ni. Yang bawah ni lenturkan sikit lagi. Panjangkan sikit lagi. Dan macam tu. Lam alif kat sini bagi nipis. Okay. Tebal. Nipis. Ada pusing pen. Yang ni lurus rata je ke bawah. Menurun ke bawah. Yang ini terpulang lah nak buat macam mana. Kalau saya bawah ke atas, atas ke bawah tu tak ada masalah lah. Yang ni ada tebal sikit kat sini. Ni tebal sikit. Okay. Jadi dia turun macam tu. Garisan ni. Okay. Yang ni lawa. Cuma cantiknya kalau dekat sini dia nipis. Dia seolah-olah kita guna hujung pen ni. Kita nipiskan sikit. Macam tu. Okay. Kalau kita tak nipis, dia akan tebal macam ni. Ha. Ni nipis sikit lah. Yang ni agak tebal. Okay. Fal yakul. Dekat sini ni. Tu. Lepas tu. Ha, yang ini kena tengok macam mana cara dia pusing kat situ. Kalau saya akan panjangkan qaf ni ke. Fal yakul. Mungkin ni terlebih panjang ni saya selam ni. Boleh potong sikit lah. Nak buat tinggi ni pun boleh juga sebenarnya. Fal yakul. Jadi baris ni jangan guna pen yang kecil. Guna pen yang sama dengan huruf. Fal
Ya. Cool. File dia cool ya. Okey. Yang ni dia dia sikit je sebenarnya. Okey, yang ni panjangkan sikit lagi. Yang ni terlalu ke depan sangat. Nipis. Tengah-tengah dekat sini. Dia macam ni. Dia bukan macam ni. Naik. Dia mangkuk kat situ. Macam ni turun. Okay, raw. Jadi ni panjang lah. Khoi. Khoiran. Tanda mati pun kena biar dia pen huruf eh, jangan guna pen kecil. Jadi yang ini kepala ni 5 titik, 1 2 3 4 5, sebab ditarik panjang dia jadi 5. Yang ni akan turun 1.5. Mulut dia ni agak luas lah, 1 titik macam tu. Kalaulah garisan dia di sini, garisan ni kat sini, khairan, okey, ni lawa, au, okey. Perkataan ni li, di somut, boleh somut ke? Okey. Kita buat dia macam ni, betul lah dia punya konsep dia macam ni, tapi bentuknya tak berapa tepat. Okey, ni tinggi alif. So lam ni kita buat jangan sampai bawah. Okey, agak-agak tengah-tengah, bawah sikit. Sini sod. Jadi yang ini dia ke bawah ni. Macam ni dia macam sebaris kan. Saya rasa ada yang pernah hantar ayat macam ni, cuma saya tak ingat lah dia punya ayat nak baca ni macam mana. Okey, yang ni tarik panjang. Ini tarik panjang macam ni. Okey, boleh cuba lagi. Bagi saya dah baguslah. Kalau saya pun tak pasti ni pelajar yang tulis ke ataupun guru yang tulis. Macam guru yang tulis. Wallahualam lah, kalau pelajar tulis memang bagi saya dah cukup baguslah. Cuma kita nak perhalusi sikit-sikit je. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, sekian.